tiga gelombang, kemudian dijahit, dijahit, dijahit. Kira-kira seperti itu ya. Nanti saya akan lengketkan ke bagian atas ini. Oke, perhatikan tangan saya untuk Anda. Saya akan menjahitnya. Di bagian ini saya akan menjahitnya. Kemudian saya akan perlihatkan untuk Anda semua. Saya akan memperlihatkan untuk Anda semua bentuknya kira-kira seperti tiga kayak gini. Nah, kira-kira seperti itu bentuknya. Oke. Saya rasa untuk Anda bisa memahami ini ya. Bisa memahami. Kemudian nanti saya akan letakkan ke bagian atas. Sehingga berbentuk gelombang. Gelombang yang seperti ini ya. Oke. Kemudian saya akan menjahitnya. Di sini saya akan menjahitnya. Menjahit ke bagian yang sudah ada. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Saya akan menjahit itu. Oke. Ikuti saya. Saya akan menjahit bagian ini. Sehingga menjadi bentuknya yaitu tiga gelombang. Tiga gelombang seperti yang Anda lihat. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Di sini berbentuk tiga gelombang. Oke. Please click likes and share video ini. Saya ulang lagi. Bentuknya seperti ini ya. Kemudian lipat menjadi dua bagian. Lipat saja. Oke, okay, I'm sorry. Nah, seperti itu ya. Kemudian lipat menjadi dua bagian. Setelah lipat menjadi dua bagian, perhatikan tangan saya untuk Anda. Setelah lipat, maka bentuk lipatannya akan seperti ini. Kemudian jahit. Jahit saja. Atur saja untuk jaraknya. Kira-kira 10 cm. Lebih kurang 10 cm ya. Oke. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Maka dia akan menjadi seperti ini. Ini adalah bentuknya. Seperti sayap. Kemudian saya akan menjahit lagi bentuknya. Karena di sini bentuknya akan saya jahit ya. Jahit lagi bentuknya kira-kira. Ya, kira-kira seperti itu ya. Berbentuk dibuat miring sedikit ya. Oke, dibuat miring sedikit. Kemudian jahit. Jahit saja. Disatukan cara menjahitnya. Kemudian perhatikan tangan saya untuk Anda. Di sini sudah ada dua. Sudah ada dua jahitan. Ini ya. Kemudian saya akan menjahitnya lagi di bagian ini. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Jahit lagi ya. Untuk bagian kiri dan kanan harus sesuai. Harus pas jahitannya. Lipat saja. Samakan saja. Antara kiri dan kanan. Oke, bentuknya sama seperti itu ya. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Kemudian jahit. Sewing. Setelah dijahit, buka saja. Bentuknya sepertiga. Kemudian saya akan memperlihatkan bentuk ini.